Hari ini Dinar mau mencari kangkung liar yang di sekitaran rumah Dinar lagi guys, karena musim hujan ini biasanya kangkungnya pada betunas lagi. Nah, jadi di sini lokasinya, di sini sering banget Dinar ambil kangkung guys. Itu kangkungnya hijau-hijau banget dan dia memang hidup tumbuh liar di sini guys. Nah, karena musim hujan itu udah banyak banget tunasnya yang tumbuh tuh, muda-muda banget. Jadi kita ambil yang bagian mudahnya aja dan kita ambil secukupnya aja untuk satu kali masak. Karena Dinar hari ini mau masak oseng pedas kangkung dengan cumi guys tuh. Nah, kayaknya ini udah cukup, udah lumayan. Satu kali masak ini udah cukup, guys. Nah. Oke, setelah ini kita mau pulang dan kita masak. Oke, lanjut kita mau masak. Ini bumbu halusnya kita oseng ya, guys. Ini ada bawang putih, bawang merah, cabai dan kemiri. Nah, ini kita oseng sampai wangi dan matang bumbunya, bumbu osengnya. Lanjut kita mau tambahkan cumi yang sudah dipotong-potong. Di sini dia pakai cumi ukuran sedang yang masih seger banget tuh. Ini udah dibersihkan. Nah, ini kita oseng-oseng juga. Lanjut kita mau tambahkan saus tiram sedikit. Nah, ini kita oseng-oseng lagi. Nah, selanjutnya baru kita masukin kangkung yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, ini dia kangkungnya, guys. Ini udah cuci bersih. Sudah dipotong-potong, lanjut kita oseng-oseng. Jangan lupa tambahkan garam penyedap rasa seperti biasa. Kaldu juga boleh, ke kaldu ya guys, biar lebih mantap. Dan kita aduk-aduk lagi, tunggu sampai benar-benar mateng. Nah, ini dia guys, oseng kangkung cuminya udah jadi tuh, wanginya. Tuh cuminya menggoda sekali dan kangkungnya hijau banget. Oke, karena dia udah mateng dan Dina juga udah lapar tuh, menggoda banget guys. Kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ya. Nah guys, semoga lagi ini dia masakan kita tadi. Ada kangkung, oseng kangkung cumi. Dan ini ada sambal terasi, ada lalapan, lenca. Ini jengkol muda lagi musim sekarang guys. Jengkol muda jadi... ini masih muda banget jengkolnya dan ada ini juga timun juga. Oke, lanjut makan karena udah sore. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, bismillah. Amin. Cuci tangan, minum dulu. Oke guys. Oke guys. Lanjut. Nah, itu di masjid sini lagi main robana guys. Kalau kalian mendengar ya, mohon malungi. Maklumin. Tuh kangkungnya, tuh cuminya. Kita cobain kangkung cuminya dulu tuh. Bismillah. So good. Kita ambil kuahnya. Oke, lanjut. Tuh, merobana ibu-ibu. Kasih sama terasi. Oke, kangkungnya. Wow, enak banget ini. Bismillah. Enaknya guys, itu cuminya yang ukuran sedang kita pakai. Lenca, pakai sambal terasi masuk banget. Mantul.
ungkap. Entar ada emak nelpon. Kenapa, Mak? Hah? Mak, apa? Mak, apa? Ni jauh, ni jauh, ni jauh, ni jauh, ni jauh, apa? Aku mengingatkan itu, baik. Kedua? Tadi, baik. Ni jauh, ni jauh, apa? Dah makan, lah. Dah makan? Dah makan. Ah, udah makan, ah. Ah, makan. Ah, makum. Mak di dalam sekolah aja, guys. Maksudnya dia mau tes WA, katanya udah bisa nelpon belum? Baru, mama, mamaku, cintaku. Kira-kira ada apa penting tadi? Wow, enak banget. Terasinya diangkol sadu. Terasi. Kalau makan udah ada jengkol mudanya, nggak ingat lagi. Lincah. Kuahnya. Yang kuala. Mata rasanya pedas. Pedes. Jengkol. Jengkolnya sama kulitnya. Rasanya sepet.
Panas banget lidahnya. Mungkin karena sama terasi ya. Cuminya. Kasih kita udah habis, jangan lupa like dan subscribe. Terus ya, minta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.